Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan bersama dengan saya hari ini adalah komputer Reaper Gaming daripada MSI yang terbaru, iaitu GE65 Raider 9 SE. Ia adalah satu komputer Reaper Gaming terbaru daripada MSI ataupun boleh katakan komputer Reaper mercu mereka yang lebih premium. Komputer Reaper Gaming MSI GE65 Raider 9 SE dijana dengan chip pemprosesan sehingga i9 generasi ke-9. Unit pada kami ini adalah variasi i7 generasi yang ke-9 yang menjalankan Windows 10 Pro. Ia mempunyai kad grafik sehingga RTX 2070. Yang berada pada saya sekarang ini adalah RTX 2060. Skrin adalah 15.6 Full HD dengan resolusi 1920x1080 dengan kadar segar semula sehingga 240Hz. Ini bermakna apabila bermain dengan permainan video dengan grafik yang tinggi, ia amat memuaskan kerana kita boleh nampak peralihan animasi dan setiap pergerakan lebih lancar dan lebih pantas. Panel pada skrin ini adalah IPS Level Gaming Display, yang mana itu adalah salah satu pilihan yang anda boleh dapatkan. Dari segi penggunaan, ia mempunyai satu warna yang memuaskan, pengalaman yang mengasyikkan. Lebih-lebih lagi, panel skrin yang digunakan adalah IPS Level Gaming Display, yang mana ia mempunyai kemasan matte, jadi ia tidak akan mempunyai glare ketika bermain permainan video. Dari segi warna dan kontras, ia agak memuaskan dan mempunyai pengalaman penggunaan yang cukup baik. Untuk papan kekunci, seperti biasa, mana-mana komputer Reaper Gaming MSI akan bekerjasama dengan SteelSeries. Jadi, papan kekunci pada MSI GE65 Raider 95 ini turut menggunakan papan kekunci daripada SteelSeries dengan sokongan RGB pada setiap kunci. Yang terbaru pada komputer Reaper ini juga adalah perisian baru untuk mod gaming yang dinamakan sebagai Dragon Center, yang mana perisian ini turut boleh diselarikan pada peranti pintar seperti iPhone ataupun Android. Dari segi pembesar suara, ia menggunakan pembesar suara yang dinamakan sebagai Dino Duo, yang mana ia adalah 5 kali ganda lebih besar daripada pembesar suara MSI yang lain dan mempunyai pengalaman pendengaran yang lebih mengasyikkan. Jadi apabila kita bermain permainan video dengan grafik yang tinggi, dengan banyak aksi dan mempunyai kesan suara yang lebih gempak, ia akan memberi satu kesan bunyi yang berdentum dengan kuat, bass yang cukup dalam dan secara tidak langsung akan memberi pengalaman yang lebih imersif. Untuk internet pula, komputer Reaper ini menyokong Wi-Fi 6 yang mana amat sesuai untuk komputer Reaper gaming kerana ia akan menawarkan sambungan internet dengan latensi yang sangat rendah. Dari segi port sambungan pula, ia mempunyai satu port type A USB 3.2 generasi kedua, satu port type C USB 3.2 generasi kedua dan dua type A USB 3.2 generasi yang pertama. Semasa saya cuba menggunakan komputer Reaper ini, bateri hanya bertahan sekitar 2 hingga 3 jam sahaja. Lagi banyak video yang kita gunakan, lagi banyak permainan video yang kita mainkan, ia akan bertahan semakin kurang, iaitu sekitar 1 hingga 2 jam sahaja. Tapi usah risau, kerana pengecas yang disediakan untuk variasi ini adalah 180W, yang mana akan memudahkan anda untuk mengecas dengan sedikit lebih pantas untuk sebuah komputer Reaper Gaming. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.